Perkenalkan, nama saya Zaidan Ahmad Madani, selaku Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah tahun 2022. Dan di sini saya didampingi dengan Badan Pengurus Harian Dwi Fanda selaku Wakil Ketua Umum, Fitria Nurhaliza selaku Sekretaris Umum, dan Devianti selaku Bendara Umum. Seiring berjalannya dunia yang semakin maju, berkolaborasi adalah salah satu cara untuk mahasiswa berkontribusi dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Maka dari itu, kami selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah tahun 2022 mempunyai visi simpul perjuangan untuk mewujudkan Fakultas Dakwah yang unggul, kolaboratif, dan solutif. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami didukung dengan 4 misi yang direalisasikan di setiap kegiatan dalam 6 bidang di Kepengurusan Dema Fakultas Dakwah 2022. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kabinet Simpul Perjuangan. Simpul Perjuangan Dema Fakultas Dakwah 2022, unggul, kolaboratif, solutif. Spirit dakwah, spirit. Spirit dakwah, spirit. Spirit dakwah, spirit.